Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama series Malaysia Hijrah Jannah episode yang ke-32. Pada episode 32 ini akan menceritakan tentang Munira ditangkap polis. Munira nampak ketakutan sebab polis sudah kejar dirinya. Polis minta Munira untuk ikut mereka pasal siasatan menyiramkan air keras pada Zara. Dekat balai polis, Munira nampak ketakutan. Munira sampai terbayang-bayang jika Zara akan balas dendam padanya hingga bunuh dirinya. Jannah pun datang ke balai polis untuk tengok Munira. Namun bukannya berubah, malah Munira cakap macam-macam pada Jannah. Munira cakap jika dia akan lakukan apapun untuk dapatkan syawal seorang. Dia tak nak berbagi kasih meski dengan Jannah yang istri pertama. Dia ingatkan Jannah supaya tak terlalu berharap bisa jadi istri syawal terus. Jannah pun tak sangka nyatanya Munira belum bisa terima jika dia istri kedua syawal. Di sisi lain, Zakri masih belum bisa move on dari Jannah. Dia tak bisa tahan perasaan cintanya pada Jannah, walaupun kakaknya dah ingatkan jika Jannah dah bersuami. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.